jadi yang pertama ya, tentunya saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder, khususnya para manajemen perusahaan yang ambil bagian di dalam mendukung program visi-misi pemerintah daerah, terutama bagaimana di dalam membuka aksesibilitas ya, baik itu antar desa ke desa, antar kecamatan, khususnya di Kecamatan Arut Utara ini memang sangat-sangat khususnya untuk pelayanan dasar juga infrastruktur ini, karena ini sangat mendasar sekali. Maka di sejak tahun 2017 kita membuat satu inovasi daerah ya, dengan menggandeng kemitraan dengan para pihak swasta ini untuk ikut membantu, dan alhamdulillah ini sudah tahap ketiga ya. Dan tadi sama-sama kita saksikan bersama sudah penyerahan, dan ini insya Allah untuk jalan kita akan lanjutkan lagi ke tahap keempat. Ini terus menerus akan kita lakukan, karena juga ini untuk membantu bagaimana peningkatan kantong-kantong ekonomi masyarakat ini menggeliat lagi dengan adanya infrastruktur yang layak seperti itu. Kemudian juga masalah jembatan, alhamdulillah kita juga seperti yang kita saksikan ini jembatan yang dibantu melalui sumber dana APBN melalui balai ya, dan kita di tahun ini dapat 4 jembatan gantung, dan insya Allah ini juga akan kita usulkan, karena memang wilayah Kalimantan ini kan banyak dialiri oleh sungai das yang besar ya, maupun das kecil seperti di Kecamatan Arut Utara ini, dan akses masyarakat ini memang sangat membutuhkan juga untuk penyeberangan jembatan gantung. Makanya mudah-mudahan di pemerintahan ibu ini beberapa akses ya, baik itu jalan, jembatan, kemudian juga masalah dukungan energi terutama PLN ya, yang sangat dibutuhkan juga, insya Allah di masa pemerintahan ibu ini bisa direalisasikan semuanya.